Saya rasanya insyaallah kita cuba teruskan lagi ya. And of course, I kena buat satu keputusan yang mendadak lah on Friday. So, that's how I'm here. So, of course, unfortunately, I kena balik jugalah away. But I have something on Pukul 1. So, and of course, I apologize betul-betul lah. I'm bad with names and muka eh. I know that you prefer. Tapi tulis saya buang. Kalau simpan lah, guarantee lah. So of course, I'll take it slow. I think some of them, your faces, I think I kena balik update lah. And of course, bear with me, I use a lot of English in that, you know, the WhatsApp. Doesn't matter. Our friend put in here, then okay. A lot of things I don't understand, frankly. Google Translate. I tried. Tak boleh. Tak boleh. Yang sekarang itu local slang. Tinggal dua English school lah. Kita banyak dapat hafal lagu je. Boleh lagi. Okay, anyway, thanks again. Hopefully this group will get bigger and bigger lah. Right? Okay. Alright. Kepada penganjur, kalau tak sebabkan 17 bulan dia dikait nak buat bola mungkin kita tak dapat ini malam ni kan. Jadi yang tu tapi yang sangat bahagia lah. Dan aku pun tahu ini itu pagi kau balik sama ramai kawan yang lebih tak lupa nak jumpa kan. Jadi Datang sebulu. Boleh banyak buat aktiviti ni lah. Exercise, bagi Assalamualaikum. Kau orang Singapura
bangun pagi asal ikut. Orang Singapura apa kita nak? Kan ada seorang pada kawan kita macam ada apa yang ada di nombor dekat Demia pun saya terus masukkan dia dalam WhatsApp. Tapi mungkin dia orang tak selesa kot dalam tempat situ kan. Kita tak minta pengenalan apa tu dia orang keluar sini kan. Itu kita tak boleh paksa kan. Mungkin dia nak privacy je kan. Tapi apa-apa yang selalu kalau grup yang advance kita update ni lah. Kalau ada apa aktiviti yang ni kita update ni tu. Tapi kalau nak juga combine yang mana yang ada WhatsApp tu install Telegram. Kita masukkan Telegram. Kita Telegram tu ada 30 lebih lah. Tak main. Kita masuk mana ada satu nak masuk semua ada password. Orang owner tu install. Kena install Telegram. Walaupun kita suka kan, tapi dalam hati kita ada satu yang perasaan yang bukan suka lagi dah. Dia satu macam puas. Lepas 27 tahun, 28 tahun kita tak jumpa kan. Tapi satu mesti ingatlah. Satu saya nak ingatkan, kalau bolehlah. Apabila kita berkumpul sama-sama, kita letak kita punya pakat ke apa, tak luar. Kita masih sekolah, sama-sama. Sekolah, belajar, sama, baju sama. Saya Richie putih lah, Carol ni. Sampai juga tak. Datang lambat nak jumpa aku, Amin juga. Eh, lari padang kita. Lari padang pun kami. Pada yang ada di Ipoh, boleh Ipoh. Kalau dapat kumpul dengan kawan lagi. InsyaAllah. Jangan serik lah. Ipoh yang di Perak lah, jangan serik. Agak kalau ada permasalahan dengan kita orang dekat sini secara perkumpulan ataupun seorang individu akan jumpalah kan. Eh? Tak apa hati ke apa. Sebab kalau kita letak diri kita ni berpangkat dalam keadaan usia kita macam ni memang kita tak dapat duduk sekali. Memang tak akan dapat duduk sekali. Tapi kalau kita letak diri kita ni sama macam kita kat sekolah dulu. Seronoklah. Mana kita ada fikir. Semua dia seronok kan. Tapi kalau sekarang nak fikir. Aku kerja ni, tolong. Itu kita tolak sendiri lah. Minta tolong. Dan yang keduanya, pada kawan-kawan yang ada dekat Ipoh, dekat Singapura, seorang ya ada. Dekat Johor. Tujuan adanya WhatsApp ni, sekurang-kurangnya apabila kita pergi mana-mana, kita ada kawan. Kawan yang satu perjuangan, satu sekolah. Tapi kalau kita ada tak puas hati, tolak tepi dululah. Senang, saya pergi Ipoh ada engkau. Kita pergi Danok ada. Pergi Johor ada Syarang. Danok ada Syarang. Masuk. Tengok orang rumah dah jeling. Tengok Danok. Channel kosong. Pada yang jarang ada kat sini macam yang ada kat KL macam Bahir, Wan. Dari ini si rampai dekat rumah kita je. Jai. Tolong ada dalam grup lah. Sekarang apa-apa aktiviti kita tahu. Bukan nak duduk lama pun. Even saya pun. Ikan. Salam. Licik dengan politik dia pula. Puan-puan ada. Masih ada nak bahan nak dibaca. Kan? Dah usah jamban pun baca undang-undang. Okey tak? Bohong lah kalau tak buat dulu. Itulah. Kalau hari ni, kalau ada salah dan silap atau kelemahan dalam diri kita, sama-sama lah. Mungkin ada yang tak cukup majlis makan luar tak sedap ke tapi pertama sekali saya terima kasih pada yang mengendalikan banyak perkara lah. Tuan Lobo kita lah. Yeah.
dua Amir eh. Amir ni sampai saat hari dia call saya Ray. Padang mau tukar ke? Padang mau tukar ke? Saya cari Padang ni. Saya dekat Padang Raja Muda lah. Padang. Lepas tu dia cari last minute ni dia cakap. Saya cakap Amir, kita main je Amir. Padang tak nak jatuh kan, kita gelak lah. Jatuh. Dia masih usaha lagi nak cari Padang. Kan? Pada Man uruskan je baju. Kan? Pada Nizam putu awal-awal masak dah pagi lah. Jemput main lah. Berapa orang yang datang. Elok lah ramai, tidak tak cukup. Wah, cukup tak. Benda ni, kalau fikirkan balik, boleh buat tak? Kalau kita tak ada sokong, memang tak boleh buat kan? Kalau kita tak ada hati yang ikhlas nak berkawan, rasa memang tak ada. Letakkan diri kita ni, sama je semua. Tolonglah, letak diri kita sama. Pakai motor besar ke, kan? Sama je. Jangan letak, tempat kerja datang sini masih lagi jadi bos. Sorry lah ya. Lain-lain rasanya kalau ada kata-kata saya yang malam ni diusik hati tu saya minta maaf lah. Saya nak ikhlas je. Kawan ni ikhlas je. Kita kawan macam kita kat sekolah dulu pun kita tak rapat macam ni. Buat lain grup dia. Main lain grup dia. Amjad datang rumah aku lalu. Kan? Malik, 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 rumah Malik bahan. Kan? Cuma nak pun. Itu dulu kat sekolah pun tak rapat. Okey, kita kat sekolah tak rapat pun. Tapi bila kita duduk sini, cuma kena balik. Kan? Kat sekolah dulu hal masing-masing. Ya? Kan? Muku bertumbuk dengan caran. Semua ada. Semua ada hostel. Jambu, kata aku jambu kan. Bila kita datang hari ini, kita jumpa, baru kita tahu lah. Kita rindu saat-saat yang masa kita dekat sekolah. Tolong letak diri kita sama balik. Kalau ada yang lepas, kita lepas. Kita buka buku baru. Boleh? Boleh. Kalau itulah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.